Oke, sampai jumpa lagi di nama channel Bang John. Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah alat musik tiup ya yang bernama harmonika. Dan di sini saya memakai tipe harmonika cowboy ya. Di sini mereknya cowboy. Oke, nanti bagi teman-teman yang pengen belajar harmonika atau bagi teman-teman yang buat pemula-pemula aja pengen punya harmonika ya, di sini harganya sangat terjangkau banget, pokoknya sekitar masih 50.000, ini sangat murah. Dan di sini dia sudah ada 10 lubang ya, atau 10 holes dibilangnya. Nah, ini dia 10 holes, ini yang dimaksud 10 holes. Ini dia ada 10 lubang. Nah, dan di sini saya ini merupakan harmonika diatonik dan ini kunci nada C ya. Sebenarnya sama aja mau nada G atau nada lainnya sama aja. Dan di sini sudah ada lap buat ini ya, apa namanya? Buat ngelap si lubang harmonika ini. Dan pokoknya ini cukup worth it banget buat kalian yang pengen belajar harmonika. Oke, di sini saya nggak unboxing aja. Oke, saya sekalian aja bagaimana cara memainkan harmonika diatonik ini dengan benar. Pertama-tama teman-teman harus menutup kedua lubang ini ya. Nah, ini dia dengan cara kayak gini dan kayak gini, dan posisinya kayak gini dan teman-teman kayak gini. Dan di sini saya juga masih pemula ya, jadi saya masih ngerti-ngerti sedikit tentang harmonika ini. Oke, saya akan tunjukkan memainkan lagu Titanic dari mulai intronya sampai 4 nada dari lagu Titanic ya. Oke, teman-teman juga selain itu bisa menutup lubangnya dengan cara ini, kayak begini, sesuai teman-teman ya caranya gimana, pokoknya biar nyaman aja dipegangnya. Oke, saya akan coba. Nah, itu tadi intro dari lagu Titanic ya. Nanti untuk cara tutorialnya nanti saya akan ajarkan di next video ya. Dan sini saya akan mengasih ini aja ya, penjelasan bagaimana cara ininya memainkan, cara meniupnya. Oke, lanjut aja. Nah, itu tadi saya sudah mencoba nada notes dari lagu Titanic dan saya akan mencoba refnya. Itu dia refnya. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan cara main
memainkannya, cara niupnya. Mungkin di sini saya juga masih pemula ya. Pokoknya tadi itu contoh dari nada lagu Titanic yang pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan buat video cover musik dengan alat musik harmonika ini, lagu Titanic kelanjutannya ya. Dan saya akan mengajarkan apa itu tanda not dari misalnya ada nada di sini 4 dan min 3, 4, min 4. Dan di mana min 4 itu berarti kita harus di posisi lubang keempat dan dengan cara ditarik nafas ya, ininya di lubangnya kayak gini. Kalau 4 biasa itu ditiup, oke. Kalau 4 min 4 itu ditarik nafas di angka 4-nya. Nah, kayak gitu aja. Oke, semoga bermanfaat video unboxing dan sedikit tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe, oke. Dan jangan lupa share lah channel ini. Semoga channel YouTube ini semakin berkembang dan memberikan inspirasi bagi kalian, oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan